رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه لا رد اليه كان الحد لكم يا مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على قدم تزور ستر حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ilahi anta maksudi wa idza lamatuni antini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta jayal qalbi bi nuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi tarwala tu rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid jan. Wa sirri fi sa'iri asma'i wa sifat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله في كتابه الكريم. يا قوم احترموا para habaib, para alim ulama, rombongan murid hafsi dari Martapura, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali pada malam hari ini mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan sehat wal afiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini sehingga kita dapatlah berhadir berkumpul bersilaturahim di rumah yang sudah ditentukan ini. Maksud tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah yaitu memperingati memeriahkan daripada peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, secara syariat dan secara hakikat. Dan tak lupa pula marilah kita limpahkan yang kita curahkan salawat dan salam kita khususnya kehariban bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-12 malam ke-13 pada bulan Rajab Saparu sudah. Yang alhamdulillah sudah dibacakan maulid-maulid syair-syair memuji baginda Rasulullah yang alhamdulillah seberataan mantap baik membaca rawinya, syairnya, terbangnya dan juga karinya alhamdulillah. Makanya orang-orang yang baik suara mengkorek hari ini kayak ampun maaf kadang-kadang memakan lama-lama kayak sapi baikong
Nekaras-karas karena kalau dimakan kayu gelar rusak suara. Alhamdulillah bersemangat memuji baginda Rasulullah. Jadi peringatan yang serawal ni orang baginda Rasulullah itu kita ambil itibar sebagaimana baginda Rasulullah mengambil daripada hikmah salat. Namun kita ingat kembali rukun Islam 5, berarti salat nomor 2, syahadat nomor pertama. Apakah langsung salat atau salat? Tidak. Berarti syahadat dulu yang dilajarkan sini diutamakan 13 tahun sebelum salat. Jangan sembarang salat pun syahadat nomor 2 lagi. Diutamakan bagi Rasulullah 13 tahun melajarkan yang pertama ilmu. Hasilnya awwaluddin wajibin ma'rifatullah. Salat nomor 2 ma'rifat berdahulu. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Siapa itu Allah? Maka kayaknya kita hendak menyembah, hendak mengabdi. Kenal dengan nama tapi tidak kenal dengan nama. Ampunnya nama. Setiap nama pasti ada ampunnya nama. Sekarang ulun tulis contoh. Di dinding ulun tulis mikrofon, ini barangnya. Ulun tulis HP, ini barangnya. Berarti lain di dinding HP, lain di dinding mikrofon. Sekarang ulun tulis berkalimatkan Allah di dinding, dilanggar di masjid, di rumah. Itulah alat-alatnya. Panggil bang, sembah bang. Cepat di orang kafir namanya bagai itu. Perbedaan antara orang Islam dan non-Islam ini ada bedanya. Kalau orang kafir Tuhannya di luar daripada Allah. Contoh, orang Buddha Tuhannya patung di luar daripada Allah. Orang Hindu Tuhannya patung di luar daripada Allah. Bila kita orang Islam, Tuhan di luar daripada batang tubuh. Ayo, kafir. Mana dalil Al-Quran buka surah Zariyat ayat 21. Wafi angkusikum abad tuksirun. Ujar Tuhan pada diri kamu, apakah kamu kalian memperhatikan? Makanya subhanallah ini aswa biabdi. Maha suci Allah Ta'ala telah menjalankan hambanya Muhammad. Muhammad yang mulia dijalankan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita. Kita dijalankan Allah Ta'ala ada. Mustahil berjalan sendiri. Ini yang pertama, yang utama dituntut ilmu hakikat. Syariat itu boleh diberi, tapi wahidnya syariat hakikatnya pada dituntut. Lalu menyalahkan Allah. Jadi nah hari ini malam ini orang bahas masalah syahadat itu hanya salat kita. Kalau mungkin mau bahas salat sedangkan yang disembah siapa? Nah, kalau yang kita menyembah, kalau yang orang Kristen Tuhannya Yesus sebenarnya ada di hadapan. Kalau kita Tuhan keluar daripada diri, ujar baginda Rasulullah, mantalabal maula bihubahir nafsi, takat tualak dalam bahagia. Barang siapa kata baginda Rasulullah, mencari Allah, mengenal Allah, di luar daripada hakikat batang tubuhnya kafir. Hakikat pada Allah. Jadi ulun campur hari ini syariat dan hakikat supaya benar-benar nang Rasulullah itu mengambil Islam di arpen ke satu itibar kepada kita. Lalu kembali baginda Rasulullah sebelum diperintahkan Isra Mi'raj, baginda Rasulullah dibawa dibaringkan ke sumur Jam-Jam. Dibelah hati beliau, dikorek hati beliau, dibersihkan hati beliau. Lalu pandangan orang, apakah Rasulullah itu ringgit? Kada. Sidir itu bersih hati sidir, orang yang maksud ta'liman li umat ini. Pelajaran bagi umat, maksudnya itu sidir itu nah, mancarakan kayak ini dibedah gitu untuk umat. Bukan sidir yang dibedah sebenarnya. Dibaringkan di sumur Jam-Jam, lalu dibedah, setelah dibedah, diisi empat isiannya nah, sebelum menerima perintah salat. Karena bilanya kada ada isian empatnya salatnya fawailul lil musallin alladzina hum am salatihim sahun. Celaka ya, celaka bagi mereka yang salat ayam buahnya aja yang salat aja buahnya celaka ya. Bujur aja yang kada salat magunya celaka sama. Nah ini yang pertama sebenarnya mengenal betul-betul. Salat nomor 2 pas sejauh susunannya lah. Nah, jadi kemudian diisi apa isian di dalam hati beliau itu? Isiannya Islam. Orang Islam tidak sempurna bila ada beriman. Orang beriman tidak sempurna bila
belajar tauhid. Tiga. Orang yang bertauhid tidak sempurna kalau yang tidak dengan ihsan. Ihsan ini makrifat. Empat nah. Bilangnya empat ini lengkap ya. Kayak nyur sedikit. Kalau mau nyur, nyurnya santatnya kitalanya. Sama lawan manusia itu. Nah, bilangnya kalau mau nyur ditanam di bawah tanah, tumbuh. Tapi bilangnya separuh sama enggak, buruk. Nah lalu kemudian bagi Rasulullah ditutup kembali hati beliau. Lalu beliau diambilkan borak, tunggangan borak dari surga. Kurang lebih 40 ribu di dalam surga borak bergembira ria senang. Dengar di dalam surga ini yang senang. Lama mumpal sosok di luang ada pikiran. Kayak namanya kita. Beginian lah datang pulang ya kali datang tapi kali datang kerudung. Kenapa ngambil kerudung sekali mau kerudung? Lagi memiri. Mau di dalam surga, kalian ada memikirkan apa-apa. Ampat hidup, tapi ada seikom burak. Dibunco, kasihan. Burak lama-lama ini kurs, ya. Ya kurs, ini kurs, tapi wani. Ya orang kurs ini biar ada yang lama, ada yang artinya rugi, ada yang untung. Jadi kelebihan masing-masing ini ada. Orang kurs, gencang kumasnya. Orang lama, gencang makannya. Teman-teman memakan kacang di higa pada ringan. Bila orang kurs makannya gencang, tak ada parutnya daripada cacingan. Jadi di balesnya pulang. Teman-teman malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Teman-teman di suatu kenikmatan sehat walafiat pada suatu. Nah, jadi pengalaman sama. Menjadi yang kurang kurs sekarang ini tadi ditanya oleh Jibril. Sabaretaan senang, gembira, mukanya ceria. Wahai burak, kenapa ikam di dalam surga, saikong ikam mentak buruk, sedih. Kenapa ikam menangis, kenapa ikam kurus. Ujar burak, ya Jibril, kayak apa aku kada kurus, kayak apa aku kada menangis. Aku melihat di dalam surga, bertuliskan nama Muhammad. Di dahiku terpampang nama Muhammad. Aku hendak tahu, aku karindah lawan Muhammad, rindu lawan Muhammad. Siapa nembak arah Muhammad? Enggak. Allah tadi dikawin itu Allah itu nama. Orang di dalam surga aja rindu lawan Muhammad. Apalagi nangai kita ini. Lihat ya pian, si burak ini karindangan Muhammad. Lihat kita. Bila kita ini karindangan lawan bibinya makan enggak tahu guring-guring enggak makan. Kan ayo orang makan. Makanya bubuhan penerbangan ini bubuhan abiji-abiji. Burung nori di dalam sangkar, anak nelayan bermain kasti, bubun penerbangan tidak langkar-langkar, tapi sayang-sayang banyak bini-bini. Bini-bini ini biar gilainya bini, lah, 2 rakaat sama 70 rakaat. Makanya mudah-mudahan beristra merah, bubun kita beginian. Orang sudah meminakan jiwa. Ujar beginiannya. Kunang-kunang hidup dari sepapuk jadi hukumnya tersandung batu apabila kakanda anak lawan dia kok lagi berdatang tampul berjumlah. Jadi ujar lelakiannya bilang benang ditenun menjadi kain, kain ditetap disambit-sambit memang sudah lepas kakanda anak kawin tapi sayang-sayang belum berduit. Tapi ujar beginian tidak mengapa wahai kakanda yang tersayang. Kalau cinta sedang melekat di dalam dada, tahi kucing ngerasa tahi kucing juga. Ya wahai ini pun lain kayak berhari dikawinakan ya beranakan juga seperti si kong. Wahai ini patuh karena saya digibina. Ya, maka harta rayuannya. Andaikan kau jadi pantai, aku jadi lautnya. Andaikan kau jadi sendok, aku jadi garpunya. Andaikan aku jadi kucing, ikam jadi tahinya. Banyak istilahnya. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Lalu dengan seketika Jibril wahai burak inilah naikam merindui dengan seketika naikam merindui berapa tahun lamanya ada di hadapan ikam wahai burak. Pas burak melihat baginda Rasulullah, nah, jaga bahasa bagian itu dengan kegigilan benar, nah, melihat baginda kuncilak-kuncilak buatnya. Itu tuh buat Nabi Jijo, tak? Apa nak kepanjangan Nabi Jijo? Anak baru gede, bisa. Abi itu kepanjangannya atas lubang getal. Maksudnya atas lubang getal itu nenek.
bahwa ini ada anak berjalan, anak ini baru segetal. Lalu bisa kena kuitan buat ke kepalanya. Lalu kemudian ujian Jibril main kurang ikut berapik-apik panjang di lembaga gah. Nah ini bagi darah panglima, panglima penghulu jin dan manusia. Ini pak nak anak ikut tunggangin lah. Ayo ini bagi darah Rasulullah. Tapi nang arka himungan lah. Ya kaya salah bahasa Banjar, bahasa kita nih lah. Tenang Jibril, ada ilmu lambal mumpuh. Lalu diposot oleh Nabi kita pohon buruk-buruk. Nah, lintap, finor. Ada bacaannya, pohon padahan, pohon paksian. Karena Nabi yang bilang Jibril ke rumah, buka Al-Quran, mulai juz pertama sampai juz 30 ada dia. Apa gairin ini? Nah, tahu. Ayat 83 artinya itu secara hakikatnya tunduk berserah diri langit dan bumi baik secara tidak terpaksa ataupun terpaksa. Karena terpaksa tunduk iya, terpaksa tunduk juga. Sekarang ditundukinya apa nasanya orangnya Tuhan mau 70. Jadi mimpi itu kan gambar-gambar palsu kalau diandak. Ayo ting-ting diandaknya. Nah lalu kemudian di situ mendaki Nabi kita. Setelah mendaki itu burak, di situ kan pada akhirnya ujar burak, ya Muhammad, jangan lagi menunggang burak nang lain. Nah, kalau di dalam ilmu syariat, burak itu maksudnya nafsu, ditunggangi dengan akal. Tak banyak akal kan, tak banyak nafsu kan. Tak banyak akal, bagus kan, tak banyak nafsu. Harus yakin, harus kau akal mengendalikan daripada nafsu. Yakinnya, ada juga yang mengaruh keyakinan ke ilmu. Di ulu sungai, hari pada dingin-dingin, jaga malam pas tak ada giliran sorang-sorangan, orang yang berdua geringan. Hari pada hujan-hujan pas musim, anu tiwadak. Jadi di badannya api, membadam gigi tiwadak 10 gigi, bertambah 11. Nah, akhirnya aku yakin dari alam sabar dah memberi. Di mamanya, sampai nak sebutnya bina kanyol-kanyol, sakanya ayah kucing. Nah itu nama nafsu. Nah jadi disitulah burak dari surga, Muhammad, anak Abu Arwah wa Adam Abu Basar. Aku bapaknya roh dan Adam bapaknya jasad. Muhammad itu tidak mate. Mate jangan lewat. Muhammad tidak mati. Jadi Muhammad itu tidak mati. Kalau yang mati itu jasadnya. Ada orang mahuri Muhammad tidak ada Allah. Berarti kan mati sih. Di mana Muhammadnya? Di kalbul mu'minin. Ruh biar daripada ruh yang di Madinah. Ini hakikatnya. Kemana memuji apakah ke Madinah? Tidak sampai. Contoh dan contoh. Ini lampu IPN. Iya. Nah, jadi ada tegangannya di rumah di masjid. Pian mari kita mencocok lampu malah kepikiran pak. Sudah ada tegangannya nah. Makanya kok ada sudah roh Muhammad pada hati kita, nur Muhammad ada pada diri kita. Lihat kita salat. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ada. Nah, jadi disitulah kanali Muhammad nang di diri. Di Madinah kanal sudah ya. Itu sudah wafat tapi memanang pada diri. Nah ini nang ujung-ujung kita pilih makanya kan bilangnya asrakal ini hadir ke Muhammad. Aman orang pada paham dia mengajar. Aman taimbay asrakal dia bersakul di Martapura di Sungai Andai di Sungai Kedih Hadil Bakti kasihan dia Muhammad buka karena ketanahan. Ini orang yang pada mengerti. Tapi bilanya orang mengerti ini kan kilometer lah kita ambil tali 10 detik kita cucuk titik 10 nya banyak lah. Nah hadir ya Muhammad nah tertangis-tangis sekalinya oh, kawan jejak maka pokoknya karitim ini belum bisa tahun berapa tahun 90-an ketika ngalih 1
Bahasian juga. Jadi ada kawan ini kan minyak kapal rumah ini si Baseran. Lalu pas asrakal aja berbiji-biji merabahnya. Ibarat rabahan ini musuh badan ini bisa dijamah oleh Rasulullah. Buat ke kamar dulu, pas tonton berdoa, jadi ada minyak angin hidung bangun. Alhamdulillah ikan Baseran ejar. Melihat Rasulullah bangka biji hijau kaya. Jadi dia si Baseran ngomong, aku jangan ada makan mulai kemarin. Ini mah tafsir rame itu lho, makan 3 kali bahasi pas malam pas rabah kamar itu dasar asli. Ada kisah lagi. Nah lalu baginda Rasulullah tadi mendaki dengan borak, lalu kemudian baginda Rasulullah sampaikan lagi yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam kita ingat kan Adam ini di dalam surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadahulu malaikat. Nah, asalnya iblis itu bukan iblis tapi malaikat asal. Lalu dijadikan Adam, lalu disuruh oleh Allah taala si malaikat mukarrabin ini tadi untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi malaikat kada mau sujud karena tinggi hati, sombong. Lalu dilaknat menjadi iblis. Sama dahulu umat jin itu bertulang. Bahaya ini memabukkan. Bahaya itu orang-orang jin ini diminumnya. Modelnya kada kaya lah. Padahal jin itu kada haram kada kiranya kaya mama bukakan. Makanya kada mabuk sarauk. Haram kada makan nasi aja asal makan jin itu. Nah jadi Nabi Adam diceriakan oleh Allah Taala disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam tapi kada mau. Lalu dilaknat oleh Allah Taala menjadi iblis. Tapi jadi iblis ya Allah ya Rabbi ulun dihidupkan sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah Taala tahu Nabi Adam kan sorangan. Lalu dijadikan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Hidup Adam di dalam surga dengan Nabi Adam. Jadi ujian Allah Ta'ala, wahai Adam, wahai Siti Hawa, engkau bersenang-senang di dalam surga, tapi satu yang kularang oleh kamu, kamu jangan memakan buah khuldi. Mendengar si iblis ini tadi, kurai rupang supaya memakan buah khuldi. Tahulah bapak-bapak buah khuldi, banyak anak-anak menciptakan apa itu buah khuldi. Sekalinya buah khuldi itu adalah bersetubuh antara Adam dengan Siti Hawa. Banyak orang ada tahu risih memisahkan, tapi yang namanya benar dipisahkan dulu. Jadi di situ bersetubuh antara Siti Hawa dan Adam sampai kenyamanan si Adam sampai menjadi kampung A. Bebinian dia kenyamanan marigat dua susu. Nah ini nih iya kok bakal senang makan buhul dia tapi buhulinya banyak ibu ini. Lalu kemudian dilaknat oleh Allah Taala. Dilaknat keluar daripada surga. Oh, kahimungan iblis. Adam waktu itu menangis. Bagi mata Adam jatuh ke bumi menjadi pohon cengkih. Jatuh ke laut bayu mata Adam menjadi iwak-iwak menggenang. Kemudian bayu mata Siti Hawa jatuh ke laut menjadikan mutiara-mutiara cinta. Lalu kemudian jatuh ke bumi menjadi pohon pacar bayu mata Siti Hawa. Makanya ujar Rasulullah, bubuhan beginian, aku tidak senang benci kepada seorang perempuan yang tidak memiliki di antara dua lah. Bilanya kada berpacar, kada bercalak, bukan calak nampun itu kada calak mata. Nah, jadi beginian nih esok bila kada bercalak kada berpacar, mau kata pasar esok beginian nih. Jadi bila kada bercalak berpacar, bila kada berpacar bercalak. Lalu bayu mata iblis gugur ke lautan, gugur ke bumi dulu, lalu menjadi duri-duri cinta. Lalu bayu mata iblis gugur ke banyu, menjadikan buaya. Makanya air mata buaya, air mata buaya itu nang lagi gerik, nah menangis nang gini. Air mata buaya lagi ini mati, yang menang buaya air mata buaya. Lalu kemudian 500 tahun Adam terpisah dengan Siti Hawa. Imanlah bisa pas bertamun di padang arafah, menjemba pulang Adam anak mama kan buhul di pulang, 500 tahun, jangan 500 tahun, yang bukan tapi sembilan lah, mengubur pasien tidak apa-apanya. Nah lalu kemudian Adam anak menjemba pulang, stop jalan Allah, ikam harus nikah dulu. Jadi nikahnya di jabal rahmah,
Jabal itu kan gunung ramah tuh kasih sayang. Makanya di Jabal Rahmah itu orang yang berkasih sayang. Makanya bilanya ada orang pulang umrah, ukuran yang di Banjar ini berkirim, aku berkirim gambarnya, gambar itu hancur, berkirim rambut, bungkus dan plastik. Orang ada, orang berkirim orangnya aja. Umrah itu sebenarnya dia gak dibayar kan ya. Nang bayar itu pesawat, hotel, makan, itu nang bayar. Sebenarnya kan bayar. Bilanya ada, makanya kita diberikan alat alat rezeki. Naik haji selama tahun, hanyar artinya karena giliran. Umur kita umpamanya 50. Tambah selama 75, kalau busnya mati. Bilanya ada rezeki. Satur dulu umrahnya, satur dulu. Kayaknya bilanya ada duit pulang. Tulang haji pulang, kadang jar aku kan tulang haji ini jar nyaman jar aku mendapatkan pulang, mau pulang 2,000 biar singgah dalam di pasar. Ya kadang ada hajinya jar Muhammad kok kadang haji aja jar, kadang mencari haji juga sama dia. Nah lalu kemudian baginda Rasulullah naik langit yang kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit yang ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit yang keempat bertemu Nabi Idris, langit yang kelima bertemu Nabi Harun. Langit yang keenam kata Nabi Musa. Nah di sini Nabi Musa menangis. Padahal kan Nabi Musa itu kan nabi yang paling gagah di situ. Ujarnya Rasulullah, ya Musa, kenapa dia menangis? Ujar Musa, aku jadi menangis tahu lah. Aku merasa di zaman aku aja yang hebat, aku aja yang gemes, aku aja nabi yang paling mulia. Ternyata ada yang anum daripada aku, yaitu ikam ya Muhammad. Jakanya kada ikam kada aku Muhammad ai. Jakanya kada nur ikam kada aku. Han berarti semua nang di alam dunia ini terbit daripada nur Muhammad. Wajib kita mengenal siapa itu nur Muhammad. Jangan disalahkan bilanya ada orang belajar ilmu tentang hakikat nur Muhammad karena guru sekolah itu bari malah jadi marabun. Lah, karena ada pak tauhid, ada pak fikih, ada pak tasawuf. Jadi jangan disalahkan bila ada orang mengajarkan ilmu tasawuf. Bujur aja orang yang mengajar ilmu tasawuf itu kan bersembahyangan, bujur. Menurut orang yang mengajar ilmu tasawuf, dia sembahyang dengan makanya biar ada menyuruh orang sembahyang berdosa, menyuruh anak pemainan berpahala. Suruh anak biar makan sembahyang, maghrib Allah berhenti berakat, nak tuaran rokok, yang bakaran minyak berdosa biar. Anak pengen bersama ayam. Nah, keluarkan rokok. Amin. Bersama ayam berpahala, pian. Makanya tidak menyuruh anak, pian. Sampai ayam berdosa. Menyuruh anak bersama ayam berpahala. Tasaran itu situ. Nah, lalu kemudian di situ Nabi Musa menangis. Aku mikir apa aja nanti. Inyalah kalau istilahnya kita mengalami kesombongan ini. Karena berilmu, karena sugih, karena bungas. Membungas ke orang lebih sombong, mengkada bunga semua kayak ancak lombi sombong. Mensugi wajar ya. Sombong mengatakan disugi, apa yang disombongakan? Makanya manusia ini kadang kawan dilihat dengan segi jahir. Ada dilihat pinalim. Sekalinya di dalamnya ilmunya gak ada. Ada dilihat orang yang biasa dalam benar ilmu tasawufnya. Nah ketika dilihat dari keuntungan, kopi yang tahalang, tapi tak dilihat. Sekalinya dasar dari ilmunya itu lain. Sakit barangnya. Ada kita ini biasa-biasa saja. Jadilah orang yang biasa, tapi dalamnya luar biasa. Nah, dalamnya ini luar biasa. Luarnya biasa ya. Pesannya kita yang sebelahnya. Nah, lalu kemudian baginda Rasulullah naik lagi langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang akhirnya. Di sini intinya langit yang ke-9. Langit yang ke-9 itu baginda Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa berjumpa? Makanya yang tahu itu sifat Allah taala itu yang kapan mau khalaqul hawadis. Artinya laisa, laisa itu artinya kada seumpamanya. Amun Nabi Muhammad melihat Allah taala berjumpong berarti bebenda, kada sesuai dengan dalil. Sebenarnya kaidah ilmu hikmah. Kan dikirakan kalau Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala padahal ada kayak itu iya. Itu bujur orang syariat lah kan kalau orang syariat iya. Kalau orang hakikat Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala berjumpa sewujud iya. Sehadap serasa serasa se itu berarti satu siapa Muhammad? Ainullah tapi berubah nama di
saat di bumi namanya Muhammad, di saat naik menjadi Allah Ta'ala, lalu turun menjadi Rasulullah. Senang orang aja. Makanya di tauhid itu berkaitan Allah dan Muhammad, namanya dua tapi hakikatnya orangnya satu. Ini nanti kaji butir-butir ilmu. Jangan hafal kitab 15 kitab 20 tapi kadang kalah dengan Allah Ta'ala seperti orang kafir. Makanya jadi Rasulullah, katakan pahit bila pahit, katakan manis bila manis, kan bersih sudah lah. Kan hasilnya tidak nyangka sambil itu, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mu'min, yang namanya mi'raj itu pada hakikatnya berjumpa lawan Tuhan. Bilanya kita nih, salat, kita tidak merasakan berjumpa dengan Allah, berarti belum salat yang sempurna. Nah makanya bertemu dengan apa? Bertemu orang ambil contoh. Umpamanya biar hendak tahu apa di dalam nyiur sedikit tadi, kan nyiur. Setelah nyiur, pian kupas lah, seanang sabutnya tadi bertemu dengan nyiur. Lalu pian paludan bertemu dengan santannya. Lalu pian jarang bertemu dengan minyak lalanya. Lalu pian tutup kembali. Nah pian tutup kembali lah. Pian malik sebut nyiur aja, tapi pian tahu malik dengan pandangan batin di dalam sedikit nyiur itu aku yakin bahwa itu minyak di dalamnya. Kamu orang syariat, sabut minyak ini tadi neng. Tapi kalau melihat dengan batin, kalau itu minyak, melihat dengan biji mata tidak bisa. Nah, itu nyerlah sekarang manusia orang. Tadi kan nyer ini manusia, kan belum dirupakan manusia. Jadi manusia ini anda tahu siapa di dalam diri manusia? Buka jasadnya. Nah, anak ayah nama pas nyer sabut tadi buka jasadnya. Lalu pian bertemu dengan hatinya, buka hatinya, lalu bertemuan rohnya, buka rohnya, bertemu dengan Nur Muhammad. Disitulah rahasia Tuhan ada pada dirinya. Nah, berdiri. Allahu Akbar. Maulah, Allahu Akbar maulah kada Tuhan itu. Allahu Akbar. Iya, sembahyangnya ketujuh tapi kada mengenal dia. Mana dalilnya? La yasihu salata illa bi ma'rifatillah. Tidak sesal seseorang kecuali di ma'rifat kenal Tuhan. Berarti kita kada sembahyang, kada menyembah, kada menyembah itu hak. Makanya salat dan juga menyatakan adanya wujud Allah. Allahu Akbar. Berpandir bismillahirrahmanirrahim kalamnya. Nah mulai rukuk nah geraknya sami Allah lagi hamidah. Kita diumpamakan maha suci Allah karena daripada misal seperti wayang lawan dalam. Kemana wayang? Nah dalam memanduk sama karungkong ni. Mun kada daruh bari dirupian kau lah pian macam terbang. Mun kada daruh dan dirupian kau lah melihat. Siapa roh sebenarnya? Buka surah Isra ayat 85 Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhun amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Ujar Tuhan lawan Muhammad, ya Muhammad tidak ada baca kuligam tentang roh padahal itu urusan kutu sifat kutu aku kebinan Pak Yuji di biuran 100 juta nya rohnya ada rohnya kalau ada jangan kan 100 juta 5 rupiah kata Pak Yuk terlarang ya wak wadi sama siapa terlarang wadi wak walut nah aman manusia mati ya ini yang dikenal sebenarnya ilmu dulu dulu Tuhan ke Anom kayak nanti mengenal dulu menuntut itu nah. Karena kan ditawil ini kan pengarang Allah gimana aja Allah. Nah tulis di sini tulis. Ayo, itu loh orangnya lain. Nah kayak kita umpamanya anak mengambil upah mengatam. Bahuman itu ngarang Haji Hasanuddin. Kawan Haji Hasanuddin kada tahu langsung terjun ke Bahuman lalu kita mengatam pada orang maling. Sama kita salat rajin tapi kada mengenal. Tapi bujur aja saya itu menyembah Tuhan padahal menyembah itu salah. Itu bahasa Sanskerta. Kenapa? Karena bilangnya menyembah itu kafir. Ujar Rasulullah, man abdal ismauna mana pahwal kafir. Barang siapa menyembah Allah nah, keluar daripada Allah berarti kafir dan jahil. Berarti kita kada menyembah tapi salah atau menyatakan adanya wujud diri Allah. Nah, jadi cari guru fikih belajar, cari guru tauhid belajar, cari guru tasawuf belajar. Jadi ketiganya ini, mumpung kita masih diberikan umur. Umur umpamanya sudah tua 50, nah jadi sedang sudah kita mengenal Tuhan. Coba kalau kita masuk ke dalam kubur, apa yang ditanya? Salat tak ada, puasa jangan lagi kada. Nah, yang ditanya, marabuka siapa Tuhanmu?
mau di dunia kita kadang-kadang orang terlantai ya, karena menjawab. Jadi menjawabnya dengan ilmu. Jadi menjawabnya dengan ilmu, bukan dengan amal, tapi dengan ilmu yang kenal dengan Allah Ta'ala. Jadi bila orang hati beriman, kenal Tuhan, ya tenang menjawab. Ada nggak ada pertanyaan? Tapi ada juga tenang orangnya biar orangnya bengkir ya. Jadi meninggalan cair ya, yang malaikat nih. Mana bukan siapa Tuhan lo? Duduknya di kipas, masa sih barang sunyi ada yang nanya-nanya ya. Lalu dicek malaikatnya cek. Asoy, apa sih asoy? Nyaman, cewek cemarin kayak bilang cewek mana tahan? Hari itu ada kanalnya, amun kanal orang tuan bapak ditanya, layak alu amba ya palu wahum? Ya salun, tidak ditanya apa yang diperbuatnya. Maksudnya kita ini nak berjalan karena kudrat Allah, kita melihat karena sifat dasar Allah, kita mendengar karena sifat sama Allah, kita berpandir sifat kalam Allah. Kita begini kehendak kita juga. Nah jadi di situ kita harus mengenal dulu, harus pinandu dulu, pikir-pikir. Jadi bila kita mengaji ilmu fikihnya dikaji, ilmu tauhidnya dikaji, ilmu tersembunyi dikaji, kadang mau menyalahkan orang. Ini sedikit aja, kasihan gigi palsu. Esnya itu bakandar, sen udah jadi shen ya. Lu bilang hanya bapak gigi palsu. Pais panas-panas ya, ini akan kandel lemnya bilanya ada pernya imam panjang yang salah sedikit kita ya kada apa-apa juga imam maafkan jen yang lain, kada ada hakun jadi imam apalagi kan ibaratnya ngajar syaratan, tak syarat jen lagi ya, sah-sah mungkinnya mingsam ngar awal yang lain kan ada hakun syarat jen lagi namunnya ada kisah-kisah syarat jen saya syarat jen orang lagi gini orang-orang jadi si Sirajal tadi kalau berapa Jakarta penerimaan tentara. Jadi maksudnya ada yang lain lagi kan dari negara-negara republik ini kalau tegas-tegas ini disuruh komandan orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Semarang bila jadi komandan ini tegas pasukan maju jalan siap gerak pas akan Sirajal jadi komandan komandannya Sirajal aja jadi ujar Sirajal pasukan nyalan banyu ya. Orang jalan maju, jalan maju ya. Paksa lanjut jalan maju bertahan. Apa bahasa kuyuk sebentar? Timbak senjata buntat sebentar. Gara-gara si raja ya. Hadirin hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyalahkan ilmu orang, ilmu fikih bujur, ilmu tauhid bujur, ilmu tasawuf bujur itu tiga. Nah, ilmu fikih laksana kaliangan. Bagus kaliangannya, muas kaliangannya. Tauhid laksana benangnya. Kemudian tasawuf laksana orang nang mamiruntang. Coba mun gara-gara tasawuf pada nang mamiruntang ayo kaliangan larut kada. Nah, sama lawan jukong, jukong tu pikirnya, pangayun tauhidnya, orangnya tasawuf. Coba kada ada orangnya pangayunnya gena, jukongnya gena ayo larut ai. Padahal jarang begini dengan orang, nah begini itu kan di saya tanda orang talinya paget jay. Nah jadi bilanya kita sudah mengaji ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, kalau wani kebanyakan orang itu jadi ilmu wali, emang baru ilmu wali, ilmu siapa lagi? Baru kita atas ilmu alam artinya kan jadi benarkan dia orang belajar ilmu fikih, benarkan orang belajar ilmu tauhid, benarkan orang yang belajar ilmu tasawuf selama dia memakai hukum syariat. Nang mensahkan ilmu tauhid dan ilmu fikih ini kan di tasawuf. Makanya banyak orang-orang yang menyalahkan ilmu tertentu, ilmu orang bahari kan, ilmu orang bahari. Nah, jadi bahari itu biasanya bubun Belanda ini. Kenapa orang Belanda banyak? Karena kawan mengalahkan orang Islam, orang Indonesia. Oh, itu belajar ilmu ketuhanan. Lalu ujar orang Belanda kita masuk kipang, kita masuk Islaminya. Ini hendak mengetahui apa yang dipelajari orang Islam jadinya kebal senjata. Sekalinya mengaji ilmu ketuhanan ya ilmu marifat lalu berbuih ke agamanya orang Belanda ini tadi diumumakannya bilanya belajar ilmu ketuhanan ujar orang Belanda sasat sampai waya ini ada jarang memberikan sasat berarti duit Belanda masih hidup dengan bahari kipian lah bahari kadang-kadang baju baju nak kayak ini nah karung gelapung lagi dulu harusian karung gelapung tapi itu kan rasa supi sudah bahari. Kamu gelapung kawakan orang bener ya
tapi beri tak kisah sebutin. Jadi ujar mamanya, ikam ini anak kawin ini mah udah kan baby mah salawat. Pokoknya kain gelapung sebenarnya. Udah kada dijahitakan pas udah kawin. Nangar malam pertama maklum. Jadi pas lu di baby tak tinggal salawat dalam udin. Lalu nang baby ini malin salawat udin siup. Karena bagi siup nyatai salawat udin bertulisan berat bersih 35 kilogram. Nah ini istilahnya jangan 35 gram 1 kilo aja pada tahan itu bari dengan kisahnya kayak enak ujungnya. Nah jadi sama-sama bujur Muhammadiyah itu bujur jiwainya bagi nambah ilmu, kaum ilmu itu bujur juga bagi nambah ilmu, kan di situ ini ada masalah perbedaan masalah mahal. Memang di zaman Rasulullah itu ada orang sakit, orang susah meninggal, ujar Rasulullah jangan dihauli, kasihan ikam ini aja makan tunggal suapan ya. Anak arwah ya kata kabwa, jadi bujur aja lalu kumpul memadinya kerasnya, kata lagi mahal, kata lagi yang arwah ada orang yang berduit, lalu meninggal. Nah imbah itu dia Rasulullah, ayo ada apa-apa, harta abekam banyak, jasirin makan-makan, nah menjadikan surat sedekah. Jadi masalah mahal, ma'arwah itu tidak wajib merupakan surat sedekah. Bukan Muhammadiyah bujur, bukan kaum Tuhan bujur, tapi Muhammadiyah itu ada mau makan nasi 3 hari, bersih. Apalagi nasi turun tanah, jangan dimakan bersama getal. Jadi bila jadi orang mahal, haul aja, kada apa-apa. Bila yang kada berduit, kamu bisa nasi, tapi kambingnya seko. Karena jar aku jar mahal abah hidup 10 raja, tapi kada berduit, boleh lah terduit, kada apa-apa. Anak mahal abah jar, tapi jar ada berdahulu, nak tayumi orang malek, ayo kada apa-apa. Bila terduit bang 5 hari, hidup 10 hari abah meninggal, tapi hanya dapat duit 15 hari. Ada bapak, kau aja, nyari juga, malah juga udah terlambat. Kayaknya nang di dalam kubur tuh menerima duanya berbalik tangannya. Itu arwah si parek juga sebenarnya. Mati-mati itu parek juga. Mana gak akan adanya pengarasan. Makanya ampun maaf, orang pengarasan tuh dalam kehilan, akhirnya gak boleh jepai. Ampun maaf lah, balik ngarang-ngarang terakhir, ampun maaf. Karena kau kurang lebih, ngerawak. Ampun dikurangi airnya apa? Mun dilebihi A apa? Ampun maaf lah memanang tahir ada kawan tapi titik. Nah, jadi sama-sama bujur. Kalau Muhammadiyah itu memang bagi Rasulullah itu salat di masjid memang sampai serakaat. Sini sampai serakaat terawih lawan mikir. Tapi disambung sini ke rumah banyak benar. Nah lalu Abu Bakar tetap sini 11. Umar 23, Utsman 23, Sayyidina Ali 23, sampai Imam Syafi'i 23. Jadi nama anak 11 silakan ambil, nang 23 silakan ambil. Jangan sampai dengan keberuan. Si Udin nang 11 sebelah rumah, si Ado nang 23 kan berobat, si Ahmad kada sing tarawihannya kada berobat. Jadi berpikir lawan akal ini sunat kada bapak. Ini akan bertalakin bujur, tapi berpikir tuh sama aja juga. Talakin itu sebenarnya mana laki ini kita nama hadir itu inna kama yitun wa inna huma yitun. Jadi ujar tukang talakin kan artinya di situ ikam mayat dan semuanya mayat. Nah kita ini kan mayat karena kawan dihidupkan oleh Allah Ta'ala berarti mayat gambaran kepada kita. Makanya bila tukang talakin lagi berunduk di tikar. Wah si penulis si pulang kan itu nah. Apabila datang berulang lagi hamba Allah seperti kamu juga. Ujian yang di dalam ini yang malah andika di atas. Jangan bawa bahaya itu rasanya. Burung yang berpikir kalau betul lagi kan kembali keluarga parak itu nah. Kalau mau digemirnya. Nah jadi yang namanya salat ini harus sempurna dengan sadar. Karena as-salat itu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mu'min berjumpa, berdialog kepada Allah. Karena status sebagai Allah naik Allahu Akbar. Status sebagai hamba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Allahu Akbar. Jadi di situ tuh jadwal berwujud Allah Ta'ala yang berlaku. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kada makan lah, pian sembahyang makan lah. Nah, karena Allah Ta'ala tidak minum, Allah Ta'ala kada minum sembahyang pian minum lah. Allah Ta'ala kada guring, pian sembahyang guring lah. Di situ tuh kandungannya Allahu Akbar. Yang ngaran yang buru-buru Danudin dia kena mengherani berpindah kepada Allah Ta'ala. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu
Allah Ta'ala, aku lain Allah Ta'ala aja. Nah, di nomor 21. Kayak itu juga baginya Rasulullah. Ini kan Muhammad naik ke langit menjadi Allah Ta'ala. Jangan disini baginya, disini Allah Ta'ala. Tapi sidin turun, lalu Rasulullah. Sama lembir menjadi Allah Ta'ala, kawai. Biar sembahyang, nah. Sebulan berarti jadi Allah Ta'ala, biar. Sugi, ini jadi Allah Ta'ala nih. Bisi hutang pada lagi. Insya Allah, biar punah hutang jadi Allah Ta'ala. Karena kayak apa, paman karin itu panjang, mana lagi pada kamu itu sembahyang lagi. Sampai sebulan itu keadaan pernah juta, keberiakan saja. Jadi biar jadi anak-anak yang sembahyangan bertahan sampai hari kiamat. Nah, jadi ini harus kita kenal benar supaya kita jangan tersambah nama. Amun Tuhan berhala-berhala, Tuhan itu bebanda. Itu orang kafir, amun Tuhan bebanda salah. Bukan surah hadith yang ayat 4 dan ayat 5. Wahum ahum aina ma'untum wabaw bimata amalu nabasir. Allah Ta'ala berserta kamu di mana saja kamu berada, digerakannya, dijalankannya, ditiriakannya, digoringakannya, dibangun. Ada. Berambil contoh yang terakhir supaya bujur-bujur mengenal hakikat siapa Allah Ta'ala. Ini banyak. Ada di sungai karangnya. Ada banyak. Ada di danau. Ada di sumur-sumur, bila lautan jadi lautan gelap. Pandangi sohor-sohornya itu memenang batin. Hakikat laut, bayu. Hakikat sungai, bayu. Hakikat sumur, bayu. Sabretan, bayu. Manusia dari bayu juga sama. Nah, itu memandang ulwi ilah. Biar Allah Ta'ala aku menyatakan ada pada diri manusia. Jadi manusia inilah bukti adanya Allah, tapi bukan Allah. Makanya kan pemerintah itu jadi orang kesok juga. Bukti adanya alam ini, adanya Tuhan. Bukti adanya manusia ini, adanya Tuhan. Makanya pemerintah bakalan dengan Yesus kisah. Kenapa nah? Karena Yesus ini kan Roma Irama kehilangan tungkat. Yesus hanya tungkat ini di depan. Nah, jadi tungkat lagi. Jadi pertandingan belum Ahmad Albar. Ibit dia di Roma Irama. Sebenarnya namanya Ahmad Albar. Kenapa nah? Ibit dia di lagunya cuma menjari matahari. Roma Irama cuma menggapai matahari. Kalau ibit, kalau nya Ahmad Albar menjilat matahari. Nah, namanya dijilatnya. Hadir yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya petikan Isra Mi'raj yang diambil oleh baginda Rasulullah yang ditetapkan sudah salat 5 waktu. Jangan lagi ngarnya sembahyang ya. Tapi salat kalau terganti, kalau nya sembah itu menyembah, menyembah sang yang ini. Makanya aqimi sholata li dzikri. Dirikan yang salat. Jadi bilangnya orang belajar ilmu marifat itu ditegakkan syariatnya. Jangan ditinggal masalah syariat, gabungkan antara syariat dan hakikat. Jadi wajib itu orang cuma mengenal fikih, naikkan kepada tauhid dan naikkan kepada tasawuf. Bahari orang tauhid berdahulu, hanya tasawuf, hanya fikih susunannya. Wajib ini fikih aja. Bilanya ada orang mengaji tentang masalah Nur Muhammad, lalu disalahkannya. Padahal memang jujur hakikat Nur Muhammad itu ia sifat Allah Taala itu tajari kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad masuk kepada roh, roh masuk ke awak. Jadi awak ini hidup karena Nur Muhammad. Nah jadi wajib kita sudah menjalankan syariat yaitu salat 5 waktu. Nah itulah yang ulun sampaikan. Kurang lebihnya ampun dan maaf. Minta halal minta ridha. Bila ada kesan pada dirulut, maka sudilah kiranya bapak-bapak dan saudara-saudara memaafkan kesan pada dirulut. Ulun akhiri wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah.
alaina min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wa an-nabiyyu min qabli, la ilaha illallah yahuzirullah, la ilaha illallah yahunurullah, la ilaha illallah yahuwujudullah, la ilaha illallah yahuhakikat bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-aliyyi al-azim. Ya Allah, 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 ya Allah.
Allah. Allahumma salli ala abidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala abidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.